masih bersama saya, Kristanti di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, satu hari menjelang pencoblosan pemilu 2019, Kapolda Jawa Barat dan Pangdam 3 Siliwangi menggelar patroli di wilayah hukum Polres Cimahi pada Selasa dini hari. Tujuannya yakni untuk memantau kesiapan keamanan wilayah jelang hari H pemilihan serta memberi rasa nyaman kepada warga saat proses pemilihan umum 2019. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto bersama Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Tri Suwandono menggelar patroli kewilayahan di Kota Cimahi pada Selasa dini hari. Kegiatan patroli bertujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Polri bersama TNI siap mengawal pesta demokrasi di Cimahi. Secara umum Cimahi dinyatakan aman. Kapolda mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk hadir ke TPS dan memberikan hak politiknya. Ya, masyarakat pertama dibuat kami dengan Bapak Pangdam, ya, silakan datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019. TNI dan Polri siap mengawal dan mengamankan. Kapolda Jabar pun memerintahkan seluruh jajaran kepolisian di wilayah hukum Jawa Barat agar siaga selama proses pemilihan umum 2019 berlangsung. Kepolisian harus responsif serta cepat tanggap. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.